Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, ketemu lagi ya kita dalam rangka unboxing lagi satu buah paket yang saya pesan pada tanggal 20 September ya. Ini saya terima pada tanggal 23. Standar lah ya. Melewati satu hari paginya nyampe. Ini barangnya, teman-teman. Baiklah, langsung kita buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Packingnya lumayan ya, lumayan rentan maksudnya. Wah, ini teman-teman penampakan pertama dari barang yang saya pesen ya. Mudah-mudahan nggak ada yang pecah ya. Karena ini udah di stikerin nih, jangan dibanting. Terus apa, handle with care ya. Ini stikernya, barang mudah pecah atau rusak. Ya, kita buka aja teman. Ini saya pesen ya. Paketan. Tiga piece ya. Lampu untuk lampu jalan ya. Wah, sedikit penyok nih. Ya enggak apa-apalah, masih berfungsi ya. Biasalah di apa pengiriman biasa begitu ya. Ini kosong ya, habis, nggak ada lagi isinya. Kita singkirin dulu teman-teman. Wah, kelihatan banget nih penyoknya. Nanti kita lurusin dah. Nah, ini teman-teman, tiga buah lampu jalan ya, tiga set dalam satu paket. Ini saya beli lumayan murah ya teman-teman. Harganya Rp 219.000. Itu sudah sama ongkirnya ya. Jadi kira-kira barangnya itu berkisar Rp40.000 ya. Jadi sekitar 12-13.000 sekian lah satu ininya. Satu pieces ya, satu piecesnya itu ini dan ini ya teman-teman. Saya juga belum tahu nih cara pasangnya, tapi begini sih kayaknya. Nah, ini teman-teman, kita masukkan di sini, terus kita eratkan yang kunci di sini. Nah, tinggal digantung teman-teman, disambung ke kabelnya, digantung, dikasih lampu, jadi. Ini termasuk lumayan murah ya, 13.000 satunya. Kalau di kota saya rasanya ini sekitar 25 atau 35.000. Makanya saya beli yang paketan begini ya. Kemarin saya juga coba beli yang paketan 6 gitu ya, tapi karena lagi promo apa ya kemarin 99 itu kayaknya penjualnya nggak ngirim gitu. Saya nggak tahu kenapa udah seminggu nggak dikirim-kirim, akhirnya saya cancel. Dan ini setelah mungkin harga normal saya beli 3 aja, jadi nggak jadi beli 6 karena kebanyakan. Tapi kalau kemarin harganya lumayan murah ya, itu 6 nya aja itu sekitar berapa ya, 70 ribuan kan? Beda-beda tipis dengan ini ya. Ini 3 aja udah 51 ya, itu 70 ribuan ya, lumayan lah ya bedanya. Dan ini kalau beli satu rasanya harganya sekitar, kalau di marketplace sekitar 11 ribu sampai 13 ribu ya, tapi kalau di kota saya sekitar 20 sampai 25 ya. Ini bisa dibuka, dan ini dari keramik ya, jadi lumayan aman ya untuk menghindari panas daripada listrik yang mengalir. Tapi kabelnya terlalu kecil kayaknya.
standarnya lah ini. Kecil-kecil. Nah, kita lihat teman-teman ya. Ukuran untuk apa ini? Kap lampunya ya. Ini sih katanya 30, tapi kayak karena penyok mungkin berubah ukurannya. Bener nih. Kalau diukur dari sini hampir 30. 30 kurang 3 atau 4 mili ya. Ya anggaplah 30 deh. Jadi sebenarnya ini cukup mengecewakannya penyoknya, tapi ya nggak apa-apa lah, masih bisa dipakai kok. Lagi nggak perlu yang mulus-mulus banget ya. Nanti juga ditaruh di luar, kena basah, kena panas juga. Bukan cuma penyok, tapi akan menjadi apa, bias ya, bias orang kita bilangnya, bias. Nah, di gini juga harus udah agak kembali dia. Ini takutnya ini yang pecah ya teman-teman dalam pengiriman. Ternyata nggak ada yang pecah. Alhamdulillah aman gitu ya. Tinggal dicoba nanti berfungsi atau tidaknya. Dan satu lagi, biasanya ini kita tarik dulu sebelum dipasang teman-teman. Lidahnya ini kayaknya terlalu masuk. Setiap kali pasang lampu saya begitu, pasti lidahnya ini kita tarik dulu supaya waktu masang lampu langsung kena ya. Nah, itulah teman-teman unboxing kita pada pagi hari ini ya. Satu paket lampu jalan ya, yang berisi 3 piece paketannya ya. Semoga unboxing ini berguna bagi teman-teman yang kepingin membeli lampu ya, untuk lampu jalan, maksudnya membeli kap lampu untuk lampu jalan ya. Dan juga berguna untuk saya. Kita ketemu kembali pada unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.